Palestine sekali. Ni semua bunyi lock. Iqbal F dia. Dia dapat letak attitude dia dalam karya dia. Dalam karya dia. Dia Hai, assalamualaikum. Saya Syahir. Dan saya Syafiq. Kita bersama lagi dalam channel Ruangan Garage Review and Reaction. Terima kasih kepada teman-teman Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang keep supporting kita. Dan hari ini akhirnya akhirnya banyak video kita sebut nama band ni. Tapi kita tak buat lagi lagu dan album review. Iqbal M. Iqbal M. So album pertama dia yang sign dengan Luncai Emas bertajuk PSJKB. Apa dia? Perasaan sedih, perasaan janganlah, sedih janganlah kau bimbang. Kan? Kenapa dia tak tulis panjang-panjang? Sebab dia panjang lah tu. dia punya masuk air kembali dengan cover album, dengan tajuk lagu, dengan live gig dia apa semua. Memang lain macam. Okay. So tanpa buang masa, kita nak dengar first track. Kita akan pilih, kita akan review album. Kita akan pilih tiga lagu, mungkin first track, kemudian alright, satu kat tengah-tengah ke. Okay, sekejap. Bapik memang dah dengar album ni lah? Dah. Bapik sini saya dengar. Kurang sikit daripada Mafis. Mafis. Oh, bilangan dengar tu? Bilangan dengar. Oh, okay. Mafis mungkin lebih 50 kali kot. Alright. So ni mungkin antara tu lah. Antara tu lah. Mungkin okay. 40. Maksudnya kalau dalam kereta, pasang dengar lah. Pasang dengar lah. Okay. So, saya dah pernah dengar. Dan kita nak perdengarkan tiga lagu. Syahir? Syahir, tak sebab khatam. Tak apa, kita tapi dengar. Ada beberapa lagu yang saya dah dengar. Okey, yelah, ada beberapa lagu yang dah dengar. Okey, alright. Okay, kita dengar. Pra, pra untuk first lagu, first song. Yap. Template tu.
Dia punya lirik. Hey. Style lah. Iqbal Avery eh, dia dapat letak attitude dia dalam karya dia. Dalam karya dia. Dia macam macam ni lah, aku macam ni kan, dengar lirik. Lirik, penulisan lirik dia. Penulisan lirik dia, kalau orang yang tak biasa, bukan kata orang tak biasa, kalau orang ada satu expectation terhadap penulisan lirik, dia akan kata macam, kau buat lirik main-main eh? Ha, macam tu lah. Tapi tak. Tak. Ini adalah art dia. Inilah seni dia. Ha. Dan seni dia tu berjaya dengan attitude dan band tu. Kan? Sebab lirik tu lah menyebabkan macam mana nak bagi gambaran? Okey, suara dia dan lirik dia tu kena. Kalau dia nyanyi sedap-sedap ah, tiba-tiba lirik macam tu tak kena. Tak kena. Ini yang ini rock. Ini rock. Ini adalah modern rockers. Dan untuk first track dia cerita macam kalau gelisah janganlah simpan, kongsikan pada orang lain aja. Seolah-olah macam album ni kalau korang ada masalah ke apa, dengarkanlah album ni. Enjoy je lah, express dia. Tu secara kasar je lah. Tapi words yang dipilih lah. Ini memang vocab dia tu. Vocab dia sebab Almari dapur tu. Kalau tengok ada lagi lagu-lagu lain yang apa, kereta BMW tu. Oh. Mungkin ada orang tak suka, tapi personally saya suka. Saya rasa dia cara penulisan tu bijak. Ada orang lain dia try juga buat, tapi mungkin tak sampai tak sesmooth atau tak se, dia rasa kekok tau. Kekok. Yang ni tak kekok. Tak kekok. Kembali. So I betul lah. Alright. So untuk first song, untuk first track, saya rasa lagu ni berjaya dapatkan setting the mood. Yep, untuk first track. Yes. Untuk first track, untuk album tu. Dan dari segi permainan, okey, dia orang ni bukanlah, adakah dia orang punya gitaris yang paling terror? Tak. Yep. Nak review untuk album. Okey, untuk lagu ni kita simpan dulu, tapi rating nak bagi? Pun tak payah bagi. Tak payah bagi. Kita cerita pasal album di hujung episod nanti. Tapi so far saya impressed dengan lagu ni untuk first track. Dia berjaya setting mood untuk perjalanan album ni. Untuk lagu Pra. Baik, itu saja. Kita akan teruskan ke lagu yang seterusnya daripada album yang sama, PJKS berubah. PJKB. Baik, terima kasih. Alright, terima kasih.